What's up guys, back bersama gue Sakre. Welcome back di Tensura. Oke guys, kita main Tensura lagi. Dan sekarang kita mau summon aja guys. Karena ya gue udah mentok kayaknya nih, gak harus disummon ya guys ya. Karena karakter gue masih cupu-cupu sekali guys. Oke, kita langsung aja summon kedua kita ya. Karena part pertama itu udah kita summon, tapi summonan dapetnya ya sampah ya padanya. Sekarang kita bakal summon lagi ya, mudah-mudahan dapat karakter yang bagus-bagus ya, yang SS kalau bisa kasih Iprit itu si Jin Iprit ya. Semoga dapat Jin Iprit. Si setan Iprit itu. Tapi si setan Iprit itu kayaknya susah guys karena SS ya, double S itu kayaknya paling legendary, bukan rare lagi, legendary guys. Tapi ya minimal dapat S lah ya. Oke, kita cobain aja langsung summon. Ini gua punya berapa buku ya? Jadi gue udah mainin game ini, tapi susah banget ya karena karakter gue masih cupu banget. Gue harus summon dan gue harus grinding guys. Jadi gue bakal summon sekarang atau gacha sekarang biar dapet si Iprit guys. Kalau bisa si Benny Maru lah, gak apa-apa lah satu ya. Tapi si Iprit ini kayaknya lumayan bagus ya, karena SS ya guys ya. Oke guys, kita langsung saja gacha atau summon di game Tensura ini. Apakah kehokianku berkembang di game ini atau sama aja kayak di Digimon Rare Aris. Oke, kita cobain aja ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, bau-baunya mah. Bau-baunya mah ampas guys. Semoga dapat S lah ya, enggak apa-apa, minimal S, dapat S lah minimal ya. Coba kita lihat guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat. Kita kencengin dulu volumenya. Kita lihat dapat apa? Hakuro Ogre. Oke, dapat Hakuro Ogre tipe A kelasnya ya di sini ya. Ini sinergi A sustained DPS. Oh, ini buat attacker ya di sini ya, DPS ya. Kita lihat lagi. Alright. Dapat Hakuro Kijin. Ini rankingnya S ya, sinergi S terus kontrol ya tipenya. Jadi dia bisa nge-lock atau stun ya. Kita lihat lagi, dapat apa lagi? Oh my lord. Dapat satu doang, guys. S-nya, guys. Tapi ini si ini Hakuro Ogre-nya dapat 2, si Eren dapat 1. Oke lah, kita coba sekali lagi, guys ya. Wadaw, wadaw, wadaw. Ini buku gua tinggal 10 dan ini harus 10. Oke, kita coba sekali lagi. Kita lihat, guys, gacha kali ini. 1 2 3. Kita lihat apakah di sini kita bakal dapat S lagi. Come on, Iprit, Iprit, Iprit. Oh, warnanya beda, guys. Wah, ini mah warna A, guys. Betul aja, ini mah warnanya A, guys. Waduh, jelek kayaknya nih. Duh, damn it. Gacha macam apa nih, guys? Gila, gachanya susah banget ini mah. Oke, gue dapat Tria ini ya. Tria ya, dapat Tria. Kok nggak bisa dipencet, cu? Oke, dapat Tria. Aduh. Confirm to spend 2000 pur cash elementary. Kita gacha lagi, guys. Ah! Kita lihat gacha lagi. Kuning. Doang, guys. Dikasihnya, guys. Fuck. Susah banget gacha di sini, cu. Apa ini? Shield tanker kayaknya. Cuk, apa nih gacha kayak gini amat? Oh my god. Abis. Abis guys, what the fuck? Masa gachanya begini amat? Anjir, susah banget gachanya loh. Oke, gue dapet S1 ya. Tadi udah berapa kali gacha? 3 kali gacha, cok. Dapatnya sampah, anjir. Benar-benar harus di reroll dah. Oke, kita lihat tadi dapat apa aja. Ini bisa gak sih? Oh, nggak bisa lagi ya, udah sekali doang ya. Sayang banget guys, dapatnya sampah cuy. Waduh, oke kita coba lihat karakternya. Kita dapat Hakuro Kijin ya. Yang dimana ini sampah sekali. Buset. Oke lah, ini kayaknya cocok buat jadi support ya. Coba kita lihat skillnya. Hakuro move to selected target instantly and takes less, dealing 140% damage to all enemy unit on the column of the chosen unit and causing the chosen target to fall to the... Ini kurang bagus sih kayaknya ya. Kurang bagus sih, menurut gue kurang bagus sih kayaknya. Coba kita naikin aja levelnya ya.
Siapa tahu berguna, guys. What the hell? Oke, kita naikin saja level si bapak tua ini ya. Langsung saja level 10-in. Oke. Si bapak dua ini siapa tahu jago ya dia ya, bapak dua ini ya. Gobrik. Oke, kita gobrik. Pas banget ada ininya loh. Ada bahannya ya. Oke, kita naikin lagi level. Ini butuh set 2 lagi ya. Biar bisa level 30. Ini masih cupu banget akun gua, coy. Ini reroll jangan, guys. Reroll jangan, guys. Menurut kalian reroll jangan. Kalau menurut kalian harus di-reroll, gua bakal bikin baru lagi, guys. Ya. Komen di bawah video ini ya, guys ya, kalau kalian nyaranin gua reroll akun ini. Oke, ini udah level 20. Oh, 30, ding. 30. Oke. Sudah level 30, mari kita cobain ini karakter ya, si bapak tua ini. Ntar gue mau cek si ini, Hakuro. Hakuro, Benimaru gue bisa di... Ini ya, bisa apa namanya? Di ini nih, kok nggak ada sih? Oh, di sini nih, cuy. Oke, kita back dulu, nah di advance ya. Kita advance si Benimaru, karena gue tadi dapat Benimaru 2 biji. Kita naikin bintangnya, cuy ya. Kita naikin bintangnya si Benimaru ya. Jadi bintang 3, guys. What the hell, namanya dikit banget. Oke, supaya ini lagi harus punya Benimaru level 3. Bah, bener-bener. Oh, ini susah banget sistem ininya ya, sistem upgrade-nya ya. Gua harus gacha tiap hari. Anjir, dari mana gacha tiap hari gua? Oke lah, kita bakal cobain si bapak tua itu ya, guys ya. Di adventure, di story. Sini ada story yang gak bisa gua menangin, ini susah banget di sini ya. Oke, kita cobain aja. Stake berapa tadi? 3 ya. Eh apa? Story 3, stake 11 kalau nggak salah tadi ya. Oke, kita masukin si bapak tua tadi. Mana bapak tua tuh? Soalnya ini gue kalah mulu di sini, coy. Kita ganti si ini ya. Oke, kita ganti si ini. Oke, don. Kayaknya gini aja. Oke, cukup. Oke, kita lambatin ya ininya. Oke. Woi, langsung skill aja, guys. Kena auto gue. Orang, aduh, sorry gue lagi seri awan ya guys. Aduh, sakit banget. Oh, ini Sakura Grass. Oke, kita lihat. Oh my god, dia juga ada, cuy. Oke, kita cobain ya si kakek tua tadi ya. Gue belum bisa pakai kakek tua tadi karena butuh satu ronde lagi ya. Wah, ini harus dibakar nih kayak begini-begini nih. Ada shieldnya kayak gini, guys. Anjir, nanti, cuy. Dari kemarin gua lawan ini mati mulu. Sakit banget serangannya sih. Emang harus di level 60-in kali ya. Oke. Kita coba percepat. Kita lihat, guys. Gila, susah banget, coy. Bapak tua. Hajar mereka, bapak tua. Nani kore. Ini nih. Oke, bapak tua. Lock sama bapak tua. Loh kok? Loh kok, guys, meninggal. Anjir. Oh, baru keluar tuh skill bapak tua gua, anjir. Lock. Iya. Gila, guys, ini susah banget lawan musuhnya, guys. Gila, emang harus level dinaikin dulu levelnya ya, guys ya. Gak cukup dengan gacha karakter S, guys. Waduh, gawat, guys. Kita ajar, guys. Dar, anjir, gak mati, cok. Meninggal. Benimaru. Tidak, meledog. Susah banget ini game, anjir. Gua harus dewa dulu, anjir. Susah banget loh. Oke, guys, sekian lama ya, sekian tahun kita lewati sudah. Oke, tadi gue barusan beresin story dikit ya, buat nambahin apa bahan gacha ya, karena gue nggak puas gacha sampah, guys. Masa dapetnya kakek ampas. Oke, kita coba gacha lagi ya. Siapa tahu dapetnya bagus ya. Untuk saat ini terakhir, guys, udah gak bakal gacha lagi gue. Oke, ini gue udah ada kumpulin 12 buku dan 2000 ya bahan ini apa namanya nggak tahu dah. Oke, kita coba aja langsung. Kita lihat, guys. Kita gacha ke berapa? Keempat nih, guys ya. Gacha keempat kita lihat. Nggak puas gua sama kayak ampas tadi ya. Damage-nya kurang bagus, guys. Oke, kita lihat di sini. Ah, mak, kenapa sih? Gacha ampas yang hilang, anjir. Bernie Explode.
Oke, okay, kenaik dia ya. Oke, okay, kita lihat dapat apa lagi. Dapat toga. Oh, healer. Akhirnya gue dapat healer, guys. Nice. Kita lihat di sini dapat apa aja ya. Dapat banyak toga dan Benimaru lagi dan Sona. Sona lagi, guys. Lumayan, guys, ya buat upgrade si Benimaru dan Sona. Nih, ini dapat healer. Nanti kita bakal cobain healernya ya, guys, ya. Oke, okay, kita coba lagi. Oke, okay, guys. Kita coba lagi ya. Apa yang terjadi untuk gue greget nih terakhir soalnya guys. terakhir guys. Aduh, gawat sih ini kalau pengen gue ifrit guys. Gue pengen dapet si ranking SS ini, si ifrit nih guys. Gimana caranya dapetnya ya? Anjir. Oke, kita sapa-sapa dulu si ini nih ya. Siapa tahu abis nyapa-nyapa si ini kita dapet bagus guys. Oke. Oke, okay, kita coba. My god. Please merah keluar ifrit. Setan ifrit. Jin ifrit keluar jin. Ah, jantu amat anjir, ungu mulu. Gila lu, sulit banget gacha di game ini, guys. Anjir, sumpah lebih sampah. Astagfirullah, kenapa ini gacha sampah sekali, guys? My god, nggak ada lagi guys ininya, nggak ada lagi sumpah. Gimana cara dapetinnya lagi guys? Udah abis ini gacha-gacha. Story juga tinggal dikit lagi ya. Oke lah. Oke guys, mungkin sampai sini aja gue main Tensuranya ya. Ini benar-benar lebih susah dari Digimon ya gachanya. Ini kenapa keampasan Digimon masuk-masuk ke game ini guys? Gue kalau gacha ampas mulu masuk-masuk ke sini pula guys. Oke guys, mungkin sampai sini dulu aja gue main Tensuranya. Mungkin nanti bakal gue lanjutin lagi ya buat gacha-gachanya. Kita gacha-gachanya aja guys. Yang seru itu gacha-gachanya emang. Oke, okay? Tungguin aja video-video gue berikutnya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa di like dan subscribe channel gue. Dan di share video ini guys ke seluruh penjuru dunia ya. Ke planet Namek juga. Oke, okay? Tungguin aja video-video gue berikutnya. Seperti biasa guys, kalian boleh main game. Tapi jangan lupa sholat ya guys ya. Tungguin aja video-video gue berikutnya. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye. Dadah. Assalamualaikum.